Telapak kaki Habib yang nakal, telapak kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor, dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban, masih lebih mulia telapak kaki Habib yang maksiat tersebut. Oke guys, sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Jadi saya punya murid namanya Gilang. Itu dia pernah ceramah mengatakan bahwa saya satu Habib bodoh lebih utama dari 70 orang alim. Waktu saya masih di Habib Bahar, Habib Bahar sering bilang, belajar sama satu Habib, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. 70 kiai. Ini udah bodoh, goblok, tolol, sok pintar. Padahal goblok, padahal bodoh, padahal tolol. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh, kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Syarifun jahilun, Habib bodoh lebih utama daripada orang alim yang mengamalkan ilmu. Wariwayah, syarif afdal min sabi alimin, satu orang Habib lebih utama, lebih mulia daripada 7 orang yang alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya guys, pernyataan-pernyataan itulah salah satu penyebabnya kenapa sekarang ini banyak sekali orang yang mengkritik. Dan bahkan kalau saya baca komentar-komentar netizen di beberapa video saya ini guys, mereka seakan-akan ilfil mendengar kata-kata Habib. Dan ini semua guys hanya gara-gara ulah 1-2 Habib saja sebenarnya. Tapi kemudian Habib-Habib yang lain terkena dampaknya guys. Sekali lagi guys, sebenarnya semua ini akibat dari ulah beberapa oknum Habib saja yang selama ini sering mencaci maki dan bahkan mudah merendahkan orang lain. Jangankan kita guys, orang yang memang sudah jelas-jelas minim ilmu agama, bahkan seorang kiai yang alim, yang berilmu pun mereka masih bisa memandang rendah guys. Dengan membuat perbandingan satu Habib bodoh sama dengan 70 kiai yang alim. Dan lebih mengerikannya lagi, orang yang mengatakan bahwa kaki Habib maksiat, kaki Habib yang kotor masih lebih mulia dibanding kepala kiai. Nah apalagi kalau Habib tersebut dibandingkan dengan kita guys, yang bukan siapa-siapa ini. Bisa jadi kita dianggap tai kucing mungkin ya sama mereka. Tapi itu hanya menurut beberapa oknum Habib itu saja guys ya. Dan bagi orang yang benar-benar Habib, pernyataan ini saya yakin mereka tidak akan berpendapat seperti itu guys. Mereka tidak akan sependapat dengan adanya pernyataan yang seperti itu. Dan salah satu Habib yang tidak pernah merasa bahwa dirinya paling mulia adalah Habib Syekh guys. Yang saya tahu beliau lebih mengutamakan ilmu, adab, akhlak dibanding dengan nasab. Baik guys, saya akan berikan bukti kepada kalian dengan memperlihatkan video berikut ini kepada kalian guys. Yuk sama-sama kita lihat videonya.
Ya, itulah guys, salah satu bukti bahwa tidak semua Habib merasa paling mulia di antara yang lain. Dari video tersebut guys, kita bisa tahu bahwa seperti yang sudah saya bilang tadi di awal, bahwa ilmu, akhlak, dan adab jauh lebih utama dari hanya sekedar nasab. Dan Habib Syekh sudah membuktikannya guys. Jadi guys, mulai sekarang saya dan kalian semua bijaklah menanggapi fenomena ini. Jangan kemudian kita pukul rata bahwa semua Habib itu pasti arogan, selalu merasa paling benar, dan selalu merasa paling mulia. Sekali lagi, tidak semua Habib seperti itu guys. Ya, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.